Siapa boleh cakap apa lagi huruf A? Kalau anak-anak ada sebut, minta parents untuk typekan. Typekan dekat bahagian ruangan chatting. Boleh. Akak, kakak. Dia bukan akak. Kakak, anak, api, ayu. Terima kasih sebut nama cikgu. Api, Awish, Aisyah, Arnab. Ramai ni. Aiman, Ainul, Azara. Atuk pun salah. Dia datuk. Tapi kita dah ringkaskan jadi atuk. Kalau anak-anak kita kena cakap datuk. Datuk. Atuk tu kira panggilan. Awang. Bagi tepukan. Semua cikgu nak bagi tepukan. Bagi tepukan semua. Cepat. Cikgu nampak ni siapa yang tak bagi tepukan. Cikgu nak pergilah. Cikgu tu, cikgu tak naklah mengajar. Bagi tepukan dekat diri sendiri. Semua bagus. Tepuk tangan. Yeay. Jadi kita nak angkat tangan semua. Goyang, goyang, goyang. Cepat. Angkat tangan semua. Goyang, goyang, goyang. Turun tangan semua. Senyum semuanya. Senyum, senyum. Ada yang tak senyum ke? Ada yang tak senyum? Kalau ada yang tak senyum, cikgu marah nanti. Siapa yang dengar cikgu mengajar ini? Cikgu jadi kucing. Miau, 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 miau. Cikgu suka. Kalau yang tak dengar cikgu mengajar hari ini, malam ni, cikgu jadi harimau. Cikgu marah nanti. Okey, semua sebut. A. Sebut. Cikgu nampak. Siapa yang tak sebut? Cikgu nampak. Walau cikgu tak dengar, cikgu nampak. A. Ayam. A. Adik. Nampak mulut cikgu ni macam ni. A. Abang. Jadi semua kena kenal huruf. Ini huruf A. Lepas tu kita nak pergi kepada huruf apa pula? Dekat bawah ni kita ada huruf apa ni? Dia garis panjang macam tu, dia ada titik kat atas tu. Garis panjang macam tu ada titik kat atas tu. Siapa tahu huruf apa ni? Siapa tahu huruf apa? Huruf dia panjang. Ada titik kat atas dahi. Huruf dia panjang. Ada titik kat atas dahi. Huruf I. Tadi kita ada nyanyi tau. I. Ikan. I. Ikan. Ini huruf I. Jadi malam ni cikgu nak anak-anak murid cikgu ni kena ingat huruf A, I. Kalau yang ibu bapa yang tak ada roda impian ni dekat rumah, tolong tulis. Tulis bagi anak-anak sebut. A, I, A, I, A, I. Sampai mereka ingat. Itu adalah salah satu cara untuk merangsang minda mereka untuk ingat. Di waktu umur macam ni mereka akan belajar ulang-ulang-ulang. Ulangan sahaja. I. Okey, ini huruf I. Jadi kena tahu. I, ikan. Lagi apa lagi kalau-kalau kita sebut huruf I? Apa lagi bermula dengan huruf I? Ikan. Itik. Inai. Cikgu pakai inai. Cantik tak? Inai. Lagi-lagi-lagi. Boleh bukakan diorang punya. Boleh unmute kan? Nak dengar suara? Nanti dia pun cakap pula. UID.
B-I-B. 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 What? Oh. Angkat tangan kanan. Goyang, goyang, goyang. Letak tangan kanan dekat bibir kita. Bagusnya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Semua bagus. Semua bagus. Masya Allah, bagusnya anak murid cikgu malam ni. Ya, betul. Ada yang cakap ibu, ada yang cakap Irfan, ada yang cakap itik, ada yang cakap ikan. Semua bagus. Ilmu, ha? Memang betul. Jadi, cikgu nak, boleh tak anak murid cikgu semua ni kena ingat huruf A? Kalau mak tunjuk, ini huruf apa? A. Adik tahulah mama. Ini huruf apa? I. Adik tahulah mama. Kena hafal. Malam ni kena hafal huruf yang cikgu tunjuk ni. A, I. Kena hafal. Faham? Kalau faham buat macam ni. Goyang tangan. Goyang tangan. Goyang tangan. Ramai yang faham. Siapa yang tak ingat, siapa yang tak hafal, siapa yang tak buat, cikgu tak nak ajar lagi. Faham? Jadi kena ingat, ini huruf A, ini huruf I. Tapi cikgu nak fokus pada malam ni A dan I. Okey, tadi kita dah belajar, betul tak? Kita dah belajar huruf A, huruf I. Lepas tu kita nak pergi kepada U. Malam ni kita A, E, I, O, U. Kita nak belajar, kita dah nyanyi dah tadi. Sekarang huruf U. U, ular. U, U, U. U, ubat. U, U, U. U, apa lagi U? Ulat. U, ulat. U, U, U. Nyanyi sama dengan cikgu, nyanyi. U, mula-mula ni kita nyanyi lagu ular dulu. U, ular. U, U, U. U, ubat. U, U, U. U, ulat. U, U, U. Boleh? Tiga ni je. Ular, ulat, ubat. Nyanyi sama dengan cikgu. Nyanyi, nyanyi. Satu, dua, mula. U, ular. U, U, U. U, ulat. U, U, U. U, ubat. U, U, U. Boleh? Kalau boleh tunjukkan macam ni. Kalau boleh tunjukkan macam ni. Okey, baguslah anak cikgu hari ni. Anak murid cikgu semua bagus. Okey, cikgu nak rangsang minda anak murid cikgu lah. Cikgu nak rangsang minda ni. Cuba angkat tangan kanan. Angkat macam ni dengan jari telunjuk. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Goyang, goyang, goyang. Angkat tangan kanan. Goyang, goyang, goyang. Okey, tunjuk huruf U kat skrin. Tunjuk sekarang. Mak ayah cuba tengok. Betul tak dia orang tunjuk? Tunjuk huruf U sekarang. Tunjuk sekarang. Mana huruf U? Siapa yang tak tunjuk? Cepat cikgu nampak ni. Okey, dah pandai. Okey, sekarang cikgu nak uji lagi. Mana huruf A? Tunjuk sekarang. Mana huruf A? Tunjuk sekarang. Tunjuk dekat laptop. Tunjuk. Dekat telefon pun tunjuk. Mana huruf A? Tunjuk. Mak ayah tengok. Mana huruf A? Okey. Cikgu nak rasa lagi. Cikgu nak tengok lagi ni. Betul ke tak ni? Mana huruf I? Mana huruf I? Mana, 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 mana? Cepat tunjuk. Tunjuk sekarang mana huruf I. Semua buat tak? Okey, semua buat. Okey. Boleh tak kita nak kita buka mic untuk dengar diorang punya huruf U? Tadi kita dah rangsang, diorang dah tengok dah A, I, U. Sekarang ni cikgu nak tanya. Huruf U apa lagi selain daripada ular, ubat? Ulat.
Adi. Ubi. Belajar A, E, I, O, U. Ah,
Okey, cikgu nak panggil lah siapa yang paling cepat angkat tangan. Admin boleh tengok tak siapa yang paling cepat angkat tangan? Cikgu nak dia bagi tahu cikgu. Cikgu tunjuk kat sini. Lepas tu dia namakan. Betul tak huruf? Betul tak huruf yang dia sebut tu? Admin boleh mutekan salah seorang. Siapa nak jawab? Siapa yang nak buat aktiviti ni angkat tangan? Siapa yang nak jawab? Siapa nak buat? Oh, ada yang nak jawab admin. Mutekan salah seorang. Tak dengar? Nak dengar? Recording in progress. Saya bagus, cikgu. Cakap, cakap dekat diri sendiri. Saya bagus, cikgu. Pelik. Saya bagus, cikgu. Alah, terharu betul lah cikgu macam ni. Okey. Siapa-siapa yang dekat rumah, yang mak ayah dia ada buku daripada ni kita nak belajar suku kata. Tadi kita dah belajar A, E, I, O, U. Kita dah belajar A, E, I, O, U. Kita dah belajar dah tadi A, E, I, O, U. Dekat sini A untuk nampak tak? Siapa nampak gambar kat sini? A untuk apa? A untuk apa? Siapa nampak kat sini? A untuk apa? Api! Panasnya api! Panaslah cikgu! Jadi siapa yang ada buku, boleh terus ambilkan dekat sini. Gariskan. Dia, ni kalau orang kata, ini adalah pengukuhan. Kita dah belajar tadi, kita nak tahu anak-anak kita faham tak apa yang kita ajar. A untuk apa? Jadi kena ambil garis, gariskan dekat sini. Ayam tak ada dekat sini. Api je ada. Api je. Jadi kena pilih api. Ayam tak ada. Nanti kalau boleh cikgu lukis kat bawah ni ayam kat sini ya. Alright. Okay, boleh. A, api. Api, api, api. 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 Dekat buku ni A untuk api. Okey. Ni huruf apa? Huruf apa ni? I untuk apa? Cikgu tak tahu. Dekat sini ada apa ni?
ekor ke? Ekor. Ha. E untuk ekor. That is good. E ekor, 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 ekor. E ekor, 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 ekor. E class. Ekor, 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 ekor. E ekor. Life. Ekor, ekor, ekor. Kejap lagi kena nyanyi dengan cikgu. Cikgu buka mic dah, ikut semua kena nyanyi dengan cikgu. Ah, E untuk ekor. Siapa masih bersama cikgu angkat tangan goyang-goyang? Siapa masih dengan cikgu angkat tangan goyang-goyang? Angkat tangan goyang-goyang-goyang-goyang. Okey, masih bersama cikgu. Okey. Anak murid cikgu yang cantik, yang comel, yang segak, yang handsome. Cikgu nak tanya ini huruf apa? Kalau tahu ni huruf apa, letakkan tangan dekat hidung. Letakkan tangan dekat hidung. Letakkan tangan dekat hidung sekarang. Letakkan tangan dekat hidung, tarik ke bawah. Tarik ke bawah sampai dagu. Lepas tu titik atas dahi. Tek, bunyi tek. Bunyi tek. Lagi-lagi-lagi letakkan tangan dekat hidung. Turunkan dekat bawah. Tek atas dahi. Tek. Ah, pandai. Ini huruf apa? Huruf I. Ah, yang kita buat tadi huruf I. Ah, huruf I. I untuk apa dekat sini? Ni kat atas ni. Orang yang kita sayang, orang yang lahirkan kita. I, ibu. I, ibu. Ibu, ibu, ibu. I, ibu. Ibu, ibu, ibu. Nyanyi kan cikgu? I, ibu. Ibu, ibu, ibu. I, ibu. Ibu, ibu, ibu. Ah, okey, lepas tu huruf apa ni? Huruf apa seterusnya? Huruf apa kelas? Kalau faham, cikgu nak tengok mulut. Mulut, duduk. Duduk tegak-tegak. Tak nak ada duduk macam ni. Semua duduk macam ni. Kalau sayang cikgu, semua duduk macam ni. Yeah. O. Oren. O, O, Oren. Red. O, Oren. Oren, Oren, Oren. O, Oren. Oren, Oren, Oren. O, Oren. Oren, Oren, Oren. Pandai. Seterusnya kita ada last. Huruf apa ni? U. Huruf apa? You. Mulut semua mulut macam ni. You. 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 You untuk U. Siapa yang tak kenal ubi? Ni ubi ni. Ni ubi ni, ubi ni. You untuk ubi. You. Ubi. Ubi, ubi, ubi. You. Ubi. Ubi, ubi, ubi. Boleh? Okey. Boleh tak unmutekan mereka nak dengar suara? Nak dengar suara? Ini kan.
Tegak-tegak. Bagus, anak murid cikgu malam ni. Okey. Dah, kita dah belajar A, E, I, O, U. Tegak-tegak. Semua dah tegak-tegak. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, tadi kita dah belajar A, E, I, O, U. Betul tak? Jadi tepukan. Bagi tepukan dengan semua. Okey. Last untuk last ni, cikgu nak nyanyi. Kita nyanyi sama-sama lagu A, E, I, O, U. Boleh? Boleh? Okey, kita nak nyanyi lagu A, E, I, O, U sama-sama. Tangan macam ni. Tangan macam ni. Okey, ready, ready nak nyanyi. Satu, dua, mula. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, A, E, I. A, E, I, O, U. E bunyi ayam tok tok kok. I panggil emak emak. I ikan berenang di dalam kolam. O otak yang bijak. You ular membelik. Yeay. Okay. Terima kasih anak-anak cikgu. Cikgu nak ingatkan kepada ibu bapa, pastikan apa yang saya ajar pada malam ini, awak parents tulis A, E, I, O, U dan bagi mereka camkan huruf tu setiap hari. Setiap hari kena cakap ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf A, ini huruf I, ini huruf U. Kena ingatkan mereka sampai dah mereka dapat ingat setiap huruf tu. Ah, dapat ingat. Jadi untuk kalau ada next class, kita boleh teruskan dengan A. Kita boleh teruskan dengan bacaan bacaan A A A A A B A ba 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 ba. Jadi kenalkan huruf A E I O U dulu dekat anak-anak kita. Kenalkan dulu. Kenalkan dulu anak-anak kita dengan huruf yang telah saya ajar tadi. Janganlah hari malam ni masuk kelas, lepas tu dah tak ajar, biarkan anak sorang-sorang. Okey, cikgu minta maaf jika ada salah dan kurang. Okey, cikgu tamatkan kelas kita pada malam ini. Okey, sebelum tu semua buat macam ni kat cikgu. Semua buat macam ni kat cikgu. Siapa dengar lagi tolong buat macam ni, cikgu nak tengok love daripada anak-anak murid cikgu ni. Semua buat macam ni, tak apa ni, mini love. Mini love. Mini love. Okey. Yang kurang cikgu minta halal. Assalamualaikum. Sayang semua mama. Okey, bye.